Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ryan Beyond Sky Channel. Dan hari ini kita akan melanjutkan permainan kita Microsoft Flight Simulator 2020 Gameplay Indonesia. Dan di episode hari ini kita akan preview dan kita akan melihat satu pesawat yang barusan launching oleh pihak ketiga. Tapi menurut saya ini adalah pesawat yang paling realistis ya, karena benar-benar didesain secara spesial. Dan ini adalah pesawat dari negara Kanada ya, buatan Kanada, yaitu pesawat Bombardier CRJ-700 teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai, saya akan tunjukkan ya, untuk di marketplace sebenarnya di game Microsoft Flight Simulator ini kan kita bisa beli nih airportnya, terus kemudian pesawatnya dan sebagainya. Nah, teman-teman semua kalau lihat di sini ya, ada banyak banget yang bisa kita belanjain ya, tapi ya kita harus bayar ya, beli-beli ya. Pakainya rupiah boleh, dolar boleh ya. Nah, untuk pesawat contoh ya, 737 Max saja itu 295.000 loh. Lumayan ya. Lumayan. Kalau untuk CRJ 550 dan 700 ini harganya 670.000. Wow. Lumayan banget ya. Game-nya aja 700.000, 800.000. Pesawatnya satu hampir 700.000. Ya lumayan teman-teman semua ya. Tapi nggak apa-apa buat para subscriber tercinta, nggak apa-apa ya. Kita akan bersenang-senang dengan pesawat CRJ 550 atau 700, tapi hari ini kita mainkan yang seri 700 dan kita akan mainkan yang seri liveris Garuda Indonesia. Oke, kita akan langsung mulai saja perjalanan kita dari Thailand menuju Sepang, Kuala Lumpur ya. Dan kita sudah aturkan untuk IFR-nya. Kita berangkatnya agak pagian ya teman-teman ya, jam 8 pagi. Kondisi cuaca hari ini kita bikin berangkatnya cerah, sampainya agak-agak hujan. Agak hujan dan kemudian agak badai-badai dikit ya. Nggak apa-apa ya. Oke, kita akan langsung mulai saja teman-teman ya. Let's check it down. Oke, sedikit ya sambil kita nunggu loading, sedikit kita akan cerita tentang pesawat Bombardier CRJ-700 ini adalah. Nah, jadi teman-teman, pesawat ini sebenarnya pernah dipakai oleh Indonesia, tapi akhirnya kalau nggak salah dibalikan ya, tapi bukan seri 700. Kalau nggak salah serinya adalah yang seri 1000 ya. Apa bedanya sih CRJ-500, 700, 900, dan 1000 ya? Apa bedanya? Bedanya hanya di kapasitas penumpang. Kalau 500 itu 50-an orang, kalau 700 70-an orang, kalau 900 90-an orang, kalau 1000 itu 100-an orang ya. Dan pesawat ini adalah pesawat yang terakhir menggunakan spare part atau bahan-bahan dasar itu dari Mitsubishi. Ya, Mitsubishi mobil ya. Tapi ini bukan yang mobil ya, untuk yang pesawat. Dan pesawat ini pertama kali terbang itu tahun 1999. Jadi cenderung masih baru. Dan ini termasuk kategori pesawat jet regional. Oke, teman-teman semua ya. Jadi jangan lupa ini adalah pesawat jet regional. Jadi ukurannya juga nggak gede-gede banget. Tapi top lah pokoknya ya. Pokoknya lihat video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip dan terus dukung channel kita menjadi channel nomor 1 aviasi terbaik di Indonesia dan kalau bisa di dunia. Oke, baik teman-teman semua, inilah dia Bandara Bangkok Suwarna Bumi International dengan pesawat kita Bombardier CRJ-700, kecepatan 473 knots dan ketinggian maksimum 43.000 kaki ya. Oke, kita akan langsung lihat previewnya pesawat kita seperti apa menariknya ya, karena hari ini videonya adalah edisi preview, jadi kita tidak terlalu banyak perjalanan di atas pesawat, tapi kita lihat secara keseluruhan pesawat yang luar biasa ini. Oh iya, ngomong-ngomong teman-teman semua, ini pesawat harganya sekitar 41 juta dolar atau kalau kurs rupiahnya adalah 600 miliar. Wow. Ya, kita harus kerja 7 turunan ya baru bisa dapat segitu mungkin ya. Oke, kita akan langsung mulai saja. Nah, teman-teman semua, ini adalah kondisi daripada kokpitnya ya. Jadi ini adalah tampilan kokpitnya.
Nah, yuk kita lihat masing-masing satu persatu. Keren banget ya. Ini benar-benar udah kayak realnya. Ini benar-benar udah kayak realnya. Oke. Keren sih, keren. Ya, semuanya sudah kalau bisa dibilang ada yang otomatis, ada juga yang manual, tapi hari ini kita akan semi otomatis ya, karena saya tidak terlalu fasih juga membawa pesawat baru ini, karena memang baru beli juga ya, tapi oke banget ya, kursinya dibikin benar-benar kualitasnya super super ultra quality. Wow. Sebentar teman-teman ya, ini banyak banget yang bisa kita lihat nih ya. Nah, kita dalamannya dulu nih. Terus, nah kita lihat luarnya. Wuhu, ini dia our plan ya, pesawat kita. Duh, hai ya, Bombardier CRJ-700. Wow, ini pesawatnya Sultan ya. 600 miliar nih ya, bisa dibilang semi-semi komersial, semi-semi ini ya, semi-semi private juga bisa ya teman-teman ya. Wow, coba lihat. Oke banget sih ya, dan pesawat ini sungguh menarik. Kenapa teman-teman semua? Bentuknya sangat artistik. Terus ininya kayak A320 juga ya. Ternyata Kanada ini hebat juga bikin pesawat ya. Mantap-mantap teman-teman semua. Oke. Okay. Wah, keren banget. Keren banget. Nah, teman-teman semua, kalau teman-teman lihat ya, engine-nya sendiri pun bukan lagi di sayap, tapi dia gandeng dengan bodinya ya. Jadi ini akan membuat nuansa-nuansa eksklusif dan elegante. Ini keren banget. Oke, okay, tampilan luar kalau kita lihat dari, nah, teman-teman ya. Kalau dari luar, ternyata kita bukan saja bisa lihat tembus, tapi kita bisa lihat kursi daleman. Kursi dalemannya kelihatan loh, benar-benar didesain dengan sangat-sangat-sangat spesial. Dan pilot kita pun spesial banget, pakai masker. Dia jaga protokol kesehatan ya, bersama Pak co-pilot kita, pilot dan co-pilot kita, benar-benar oke. Okay. Oke, okay, kita lihat dalemannya ya, teman-teman ya. Saya kasih lihat dalemannya seperti apa. Nah, bisa kelihatan nggak sih dari sini? Oh, ternyata nggak bisa. Oke, oke, oke. Kita harus begini ternyata, ya. Harus begini, teman-teman. Kita tembusnya tuh dari sini, loh. Nah, sebentar. Kita lihat dulu. Liar banget. Nah, teman-teman semua, ya. Jadi, isi daleman dari pesawat Bombardier CR-700 itu kayak gini. Ya, di depan dua. Oh ya, kiri kanan dua nih ya, kurang pramugari aja nih, udah sempurna ini teman-teman. Wow, amazing ya. Ada berapa kursi, nanti coba dihitung sendiri ya teman-teman ya, yang mau hitung ada kursinya berapa. Nah, ini lavatorinya, jadi kalau masuk tuh begini teman-teman ya. Waduh, keren banget. Nggak tahu nih ada berapa kursi, tapi karena ini CRJ-700 sudah dipastikan 70-an kursi. Nah, oke. Okay. Terus kita lihat dulu dalemannya, teman-teman, ya. Kita bisa style semuanya itu dari tablet yang sudah disiapkan oleh Aerosoft. Wow, mantap banget. Ya, jadi ini sama kayak biasa kita checklist-checklist. Ya kan, biasa kan tampilannya di layar. Nah, kalau ini sudah enggak nih, teman-teman, ya. Tampilannya langsung di tablet ini. Before starting. Nah, jadi ini semua ada nih. Before start checklistnya semua lengkap ya, semuanya lengkap. Performance, nah, ada nih keterangannya apa saja ya, flaps 8-20 ya, ya kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman semua, jadi di sini kita bisa kontrol juga, jadi bukan lagi manual tapi automatic. Contoh ya passenger door. Nah misalkan begini, ini passenger door. Passenger door itu artinya pintu penumpang misalkan ya. Sebentar. Nah, kita kasih lihat nih. Bentar. Nah, oke okay ya. Passenger door. Kita buka dari sini. Ting.
Nah, keren banget ya. Nah, kita masuk nih nanti dari sini nih teman-teman semua ya. Terus kemudian kita set lagi nih, apa misalkan service door. Kita buka nih misalkan, buka semua. Ini bagian mana nih yang terbuka? Mana nih yang terbuka ya? Kok kayaknya nggak ada sih? Oke. Kita coba lihat lagi yang lain. Ground power card. Oh, tadi ground power card ya. Ini connected. Ini juga open. Kita open semua nih. Wow, remove. Ini juga interest kita remove. Cabin light kita bikin tinggi cahayanya. Nah, jadi semua di set nih. Diatur dari tablet itu. Keren ya, teman-teman ya. Mantap toh. Oke, bagasi. Bagasi bisa nggak sih bagasi? Ada nggak di sini? Kargo. Wah, nggak ada nih setelannya di sini. Coba maintenance di sini ada nggak? Store, reconnect, refill. Kita bisa atur ya semuanya dari sini. Oke lah, sip. Mungkin kalau untuk bagasi ya harus melalui ATC ya teman-teman ya. Coba kita lihat bisa nggak. Oh iya, kayaknya dari sini deh. Bagasi service. Route to Airlines Romeo Bravo Sierra minus 889er, could you please send the baggage? Bisa nggak dia jalan nggak? Route to Airlines Romeo Bravo Sierra minus 889er baggage is on the way. Oh, dia jalan tuh teman-teman ya. Kita lihat yuk dia. Oh no. Dia lewat bawah pesawatnya. Aduh, hai. Kamu ini mas ya. Kamu ini nggak lolos ya. Jadi apa namanya? Apa ini sebutannya yang bawa bagasi ya? Waduh, nggak tahu siapa yang ngetes kamu ya. Untung kamu pakai masker, nggak kelihatan kamu itu siapa. Kalau nggak pasti dipecat. Kamu mau kemana? Yuk, teman-teman kita lihat dia muternya kemana dulu nih. Aduh, ini kejadian lucu banget. Dia pikir ini main bom-bom kar kali ya. Oh, dia langsung ke sini. Iya. Dia muter. Dia tembus ya. Dia nggak mau muter ke belakang, tapi dia tembus. Oke. Sambil kita tunggu ya persiapan daripada pesawat kita yang sebentar lagi akan berangkat. Inilah dia Bandara Suvarnabhumi ya, yang didesain secara khusus. Ini juga airport yang berbayar teman-teman semua ya. Keren banget. Nah, ini besar banget ini. Kalau ke Thailand ya ada dua bandara. Satunya bandaranya saya lupa namanya ya. Satunya ini Suvarnabhumi. Waduh. Oke, teman-teman semua. Sudah siap? Kita berangkat. Sawadikap. Ya. Oke. Wah, ada pesawat kuning nih. Ada pesawat hijau. Oke. Kita langsung mulai saja ya, teman-teman ya. Nggak perlu lama-lama. Kita pengen fly to the sky ke Sepang International Airport alias Kuala Lumpur. Waduh, ini keren banget. Udah masuk nih bagasinya. Yang punya siapa ini warna hijau? Coba kita lihat dalemannya gimana. Dia setornya ke situ. Dalemannya aja dibikin detail loh ya, ada tulisan-tulisan di dalamnya. Oke, ya. Sip, teman-teman sudah ready? Penumpang juga udah pada masuk. Oke, teman-teman, jadi kita setelah ini ke runway, habis itu kita langsung terbang, take off, dan ya, kita lihat seperti apa perjalanan kita hari ini dengan menggunakan CRJ-700 Bombardier seri liveris Garuda Indonesia. Oke. Baik, teman-teman semua, kita sekarang sedang melakukan pushback ya. Sebenarnya kita sih bisa mundur, cuman daripada yang pushback nggak ada kerjaan, ya kita kasih dia kerjaan lah ya teman-teman ya. Dan semuanya sekali lagi diatur dari tablet yang sudah disiapkan.
Oke, kita akan end of pushback. Dan kita akan langsung menuju ke runway 19 left. Dan kita ready to take off. Mantap ya. Yuk, kita langsung mulai. Dan karena ini pesawatnya juga belum versi-versi sempurna banget, teman-teman semua. Jadi kita harus manual untuk bawa pesawatnya ini manual, teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumin, biasa kita bisa pakai semi otomatis, tapi kali ini kita harus manual. Jadi kita lihat dari dalaman, kalau kita nggak setirin nih bahaya nih. Nah, oke, kita tarik. Seru nih teman-teman ya, kayak bawa mobil-mobilan. Waduh, keren banget. Nah, ini serunya kalau main Microsoft Flight Simulator ya. Bisa manual, bisa otomatis, kita bisa keliling-keliling, bisa lihat semua bandara, kita bisa jalan-jalan semua negara. Liverisnya banyak, yang penting kuat di ongkos aja teman-teman ya. Tapi juga ada yang gratisan. Cuman biasanya yang gratisan tuh kurang gimana ya? Kurang oke aja. Loh, kok dia taksinya kok disuruh lewat situ? Jangan kita di depan aja. Nah, kita depan aja. Kenceng sekali. Cepet banget ya. Nah, berubah lagi jalurnya. Sebenarnya teman-teman, kita bisa hilangkan jalur birunya ini ya, guide-nya. Cuman memang sengaja saya keluarkan supaya teman-teman bisa lihat nih gimana sih arahnya, perjalanannya yang diatur oleh ATC gitu ya. Mantap. Wah, keren banget. Oke, teman-teman. Sambil kita menuju ke runway, pesawatnya cakep, keren. Kita nggak bisa otomatis ya hari ini ya, jadi perjalanan kita benar-benar harus konsentrasi penuh. Dan juga kadang kalau saya lihat CRJ-700 ini untuk settingan ketepatan engine 1, engine 2, altitude dan sebagainya masih kurang-kurang pas ya. Jadi mohon dimaklumin kalau nanti ada beberapa instrumen-instrumen yang belum bekerja dengan sempurna, nggak apa-apa. Yang penting hari ini kita bisa lihat preview daripada Bombardier, pesawat yang sudah di-request oleh banyak orang. Dan pesawat ini lagi hits. Kenapa lagi hits? Karena ya itu, desainnya tuh sangat-sangat ini banget, sangat-sangat detail banget, teman-teman semua. Oke, sedikit lagi kita akan sampai. Kita request Tower Garuda Airlines Romeo Bravo Sierra minus 8. Runway 19L ready for takeoff to Kuala Lumpur. Oke, kita clear for takeoff. Yuk. Kita mulai jalan. Siap-siap ya teman-teman ya. Kita akan terbang. Kita percepat speednya. Oke, kita luruskan. Wah, ini sih asik banget. Oke, kita luruskan di tengah dulu. Nah, mantap dah nih. Oke, teman-teman semua, are you ready?
Let's get it round, teman-teman semua ya. Mantap perjalanan kita. Kita akan mulai dengan take off yang smooth, teman-teman semua. Keren. Oke. Okay. Bye-bye, Thailand, Bangkok. Selamat tinggal, Suwarna Bumi. Dah. Sampai ketemu lagi. Oke. Okay. Kita sebentar akan naik, teman-teman semua. Keren, yeah. Ini dia. Mantap. Keren. Oke. Super ya. Mantap nih pesawatnya nih, teman-teman. Keren banget. Oke. Kita lihat dari berbagai sudut angle pesawat. Kita masukkan dulu gearnya. Mantap ya, detail banget ini pesawat. Ini dari penumpang. Gimana teman-teman? Keren nggak ini pesawat? Cocok nggak nih buat kita nanti bikin kontennya nih, penerbangan dari mana ke mana gitu ya. Wow, keren. Dan Thailand juga cakep banget ya. Kita tembus ke awan-awan. Nah, jadi hari ini inilah dia pesawat kita, Bombardier CA-700, teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen merequest pesawat-pesawat atau apa gitu ya, request aja. Kalau lupa, ingetin teman-teman ya, supaya kita bisa tayangkan, dan kalau memang ada pesawatnya, pasti kita akan tayangkan. Gitu ceritanya. Oke? Jadi ini Thailand ini, bandaranya tuh dekat perbatasan dengan laut ya, jadi sama kayak Soekarno-Hatta, jadi dia berada dekat-dekat pinggiran laut. Jadi kita bisa lihat sebenarnya sih Thailand itu kurang lebih kayak Indonesia sih, teman-teman. Hanya saja di sana itu makanannya enak-enak dan murah-murah. Kalau sudah tidak ada pembatasan wilayah, pengen banget pergi ke sana lagi buat makan. Wah, keren. Nah, teman-teman semua ya, jadi ini adalah kondisi kita ketika kita sedang terbang di atas udara. Oke. Semi autonya bisa bekerja dengan baik, terus juga kedetailannya juga sangat-sangat oke. Dan ternyata ketika kita sedang berada di atas, ini ada yang nutup. Wah, detail banget toh. Ini ada yang nutup apa namanya jendelanya nih, ada yang separuh, seperempat. Benar-benar detail loh, teman-teman, dia bikin ya. Keren abis loh ya. Coba saya lihat dari samping. Oh iya, ini. Nah. Kayak seakan-akan mereka tuh kena panas matahari terus ditutupin gitu loh. Top. Oke, terus kita lihat nih, ini pintu nggak bisa dibuka ya kalau sedang terbang. Coba kalau bisa, kayak helikopter tuh kan bisa, ya. Nah, ini dia. Oke lah. Mantap. Ya sudah, kita langsung skip ya ke pendaratan ya, teman-teman ya. Karena ini adalah video bukan perjalanan panjang, tapi ini adalah video preview, jadi kita tidak akan banyak bercerita di atas udara seperti biasa. Oke, kita langsung ke pendaratan. Oke? Baik, teman-teman semua, sekarang kita sudah mau mendarat di Kuala Lumpur,
International Airport Sepang ya, dan di bawahnya kita ada rainbow, efek daripada cahaya dan juga rintik hujan. Memang ini oke banget lah ya, petir menyambar di mana-mana. Dan kita lihat, wow, oke banget. Light-nya kita nyalakan semua. Sip. Sedikit lagi kita akan turun. Coba kita lihat. Nah, itu dia sudah lurus. Mantap nih, teman-teman. Agak-agak sedikit hujan biar apa namanya? Suasananya tuh kayak mencekam-mencekam dikit gitu ya. Keren, keren, keren. Ya, oke lah. 670.000 melayang gara-gara beli pesawat ini. Oke, hujan turun ya, membasahin pesawat kita. Sedikit lagi teman-teman semua. Nah, itu dia. Oke. Jadi ini pesawat masih banyak yang perlu dibenahin menurut saya ya. Tapi overall sudah 80% bagus banget. Udah paling realistis dibandingkan yang lain-lainnya. Udah paling oke dah. Kalau yang lain-lain itu masih agak berantakan sebenarnya pesawatnya. Kalau bukan yang original dari Asobo ya, Microsoft Flight ya teman-teman ya. Kalau ini benar-benar udah oke banget. Kita akan segera mendarat. 900 kaki. Mantap. Oke, kita konsentrasi. 600 kaki. Gelap, men. 400. Nah, itu dia. Oke. Mantap ya teman-teman ya. Sip. Wow. Akhir-akhir ini kalau mendarat nih sering nge-lag loh teman-teman ya, tapi puji Tuhan kita bisa mendarat dengan baik. Dan sampailah sudah kita di Kuala Lumpur International Airport Sepang. Baik teman-teman semua, demikian perjalanan kita preview hari ini Bombardier ya, seri CRJ 700 Kanada, seri liveris Garuda Indonesia ya. Semoga teman-teman terhibur dan menyukai video hari ini. Jangan lupa subscribe, like and share, dan dukung terus channel kita menjadi channel nomor 1 aviasi terbaik di Indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Dah.